on your mark, get set, go! Woo! Oh, ada sampah. Jatuh pula. Oh, ini sampah. Hai. Saya Zaki, bukan nama sebenar. Dalam cerita ni, saya pengemis. Eh, jom cari Zaki. Duit pun tengah tak ada. Sabarlah, saya pun bisnis belum boleh lepas. Apa mah? Zaki. Zaki mana? Alah, tu orang gila lah. Itu jalan kah? Ha. Itu yang jalan botol kutip. Jalan botol kutip itu plastik sampai tipi. Betul. Ha. Oh, tinggi dekat pampah tu pampah. Tinggi depan pun, tinggi depan api. Jalan. Tengok. Dah lebih kata kabel. Super kah? Sudah. Bawa tahu kah? Kita baru cakap itu tadi pasal. Ini sudah mari. Ini pokok. Deh, nada. Deh. Hai Nada. Dey. Bukan saya offlah. Bukan, silap. Biarlah. Apa silap? Apa yang dicari ini? Dey, apa mau? Yo, apa mau? Yuk. Saya kata ini saya punya. Ini saya punya sabun. Dey, ini saya punya. Saya kata tak boleh sini kutip kan? Dey, saya tak boleh. Saya punya sabun. Pusing. Pusing. Saya kata tak boleh. Tak boleh. Kurang ajar ini. Shadadadada. Oh, semangkuk. Hei. Tak, apa mau buat? Siap. Sudah? Ha, okey. One time. Memang sekarang ni krisis susah lah. Dengan PKPB ni, dalam wallet aku tinggal RM20 je. Dengan nak bayar kereta lagi. Aduh, nak makan lagi susah. Kau relax lah bro. Aku pun tengah tak ada duit ni. Zaman-zaman PKP ni, tunggu BPN je lah masuk. Eh, tengok depan tu. Uish, teruk tu. Sampai depan baring tu. Apa itu? Aku mulai. Oh, pucut. Apa itu? Apa hal tu? Tak nampak ini nak gaduh ni, ha? Kau apa hal? Apa masalah kau? Kenapa yang gaduh-gaduh tadi tu, yang terbaring, yang ter-smackdown, tu tadi kenapa? Sekarang ni MMA tepi jalan. Lu ada masalah sama gua. Lu tahu tak? Wah sama Kepi. Dia ada 29 kali. Wah punya menang 33 kali. Kosong lu tahu. Nampak gua kat sama. 33 kali. Sebenarnya, apa yang jadi ni? Bang, sebenarnya saya ni pengemis. Miskin. Orang cakap saya orang gila. Anak yatim, asnaf zakat. Saya tak ada kerja bang. Sekarang tengah lockdown. Satu kerja apa pun saya tak boleh buat bang. Diorang tadi kacau saya. Nak pukul saya. Nak tumbuk-tumbuk saya. Saya tak boleh bang. I cannot bang. Jangan sedih-sedih. Hari dah makan? Belum. Ayah ni minum. Aku tak minum. Nipu.
Abang sedih dengan cerita kau ni, Dek. Tak pula. Kalau macam tu, jom ikut abang pergi kat kereta. Abang bersihkan kereta abang. Abang bagi adik duit, eh. Betul ke, bang? Betul. Jomlah masih nak duit, bang. Inilah, Dek. Abang bagi RM20. Adik bersihkan cermin kita, abang, ya. Ini duit terakhir, abang. Adik gunalah sebaik-baiknya, ya. Untuk adik hidup di masa akan datang. Terima kasih, bang. Abang, adik, bersihkanlah cermin kita, abang. Ini sebagai upahnya. Boleh, bang. Sekejap, bang. Really, nigga? Semoga dimurahkan rezeki. Bye-bye. Aku dah nak tinggal RM20 tu je. Dia bersihkan cermin aku guna wiper je. Sedih hidup aku. Dahlah duit itu tinggal untuk ujung bulan ni. Aku nak makan. Aku nak beli pampers anak. Aku nak beli susu. Dia guna wiper je. Bro, kalau kau bagi RM20, mesti tuan akan gandakan lagi duit yang kau bagi RM20 tadi. Tahan-tahan dapat 20 juta pula. Bertambah pula dengan duit BPN pula tu. BPN lagi? Ini BPN kau. Tunggu sekejap, ada orang call. Hello, Datuk Imran. Assalamualaikum. Tahniah, cik, ya. Tender awak RM20 juta telah diluluskan. Ya, sama-sama. Yes, alhamdulillah. Weh, betul lah cakap kau. Kalau kita bersedekah, Tuhan akan melipatkan gandakan rezeki kita. Bersyukur aku. Tender aku yang RM20 juta tu dah diluluskan. Wow. Look amazing. Eh, bro, kau dengar tak apa aku cakap tadi tu? Hey, pingsan lagi ke? Bro? Hey. Hello? Hey, bro. Hey, bro. Bro. Hey. Hey, bangun. Bangun. You heard me.